darjat ni, kalau orang yang selain Allah Sayyidina Muhammad di dunia ni, dia darjatnya tinggi di kalangan manusia pun punya banyak manfaat. Orang yang selain Allah Sayyidina Muhammad jadi yang berhormat, contohlah. Dulu kita lah, kan, panjat pokok, pacak bendera, pelekat ke mak ni, kan. Dia menang-menang dia naik, dia naik darjat. Bila dia naik darjat tu, tuan-tuan, dia lalu kuat highway, kita kena pergi tepi. Dulu ya, dia kata apa, nyesel aku, penat-penat dulu. Kita bayar tu, dia tak payah bayar tu. Tuan-tuan, salih Allah Syed Muhammad, orang yang martabatnya tinggi waktu hidup di dunia, maksudnya musalli Allah Syed Muhammad, manusia akan memandang dia mulia. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana kalau kita darjat tinggi di mata Allah, di sisi Allah? Kalau di mata manusia ni pun, orang yang darjat tinggi ni mudah nak buat apa, semua urusan ni mudah, semua dipermudahkan. Apatah lagi kalau kita ni darjat tinggi di sisi Allah. Sudah pasti lebih hebat kehebatan, lebih kemuliaan yang Allah bagi pada kita ni, subhanallah. Nak buat apa pun semua dipermudahkan oleh Allah. Antara salah satu kelebihan daripada orang yang mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah ni, tuan-tuan, satu benda yang sangat bernilai dipanggil qalbun sakinah. Tau qalbun sakinah? Qalbun sakinah ni jiwa yang tenang. Jiwa tenang ni dia lebih mahal lagi daripada duit yang banyak. Duit banyak berjuta dalam akaun pun, tapi kalau hati tak tenang ni, tak seronok hidup ni. Tengok orang kampung, kan ada apa, naik motor, lampu depan tak ada, belakang tak ada, road tax lagi lah, tahun 89, last renew tahun 79 tu. Subhanallah. Tuan-tuan, tapi hidup tenang. Orang duit banyak tapi salih asmanya, tidur pun tak boleh. Nenek, baringkut ni susah hati. Tuan-tuan, senang. Tak kepala Lena, tak kepala Lena. Tak tunggu malam, siang Lena. Tak tunggu di rumah, tak ni pun Lena. Tak ni, sedap Lena. Hidup tenang. Jiwa tenang ni satu nikmat Allah bagi. Dan jiwa yang tenang ni Allah bagi kepada orang yang ada tinggi darjatnya di sisi Allah. Orang yang tinggi darjat di sisi Allah waktu hidup di dunia ni, tuan-tuan, salli Allah Sayyidina Muhammad, Allah akan bagi kepada nur. Nur. Kalau tuan-tuan salli Allah Sayyidina Muhammad nak faham nur ni, al-anwar, cahaya-cahaya yang Allah bagi. Dia, ibarat dia, tuan-tuan jalan di satu tempat yang gelap, salli Allah Sayyidina Muhammad. Rajin saja kita nak jatuh lubang, rajin saja kita nak tersepak batu, rajin saja kita nak jatuh sebagainya. Bayangkan kalau ada torchlight, ada lampu suluh. Bila ada lampu suluh, kita lubang, kita nampak jalan apa semua. Mudah urusan kita, kan? Macam itulah dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, kita tak akan nampak apa yang jadi dekat depan kita ni. Kita tak tahu apa jadi dekat depan ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka orang yang Allah bagi kepada dia nur ni, dia ni akan dibimbing oleh Allah dalam setiap perbuatannya. Dan benda yang dia buat tu semua akan jadi sesuai ikut kepada kehendak Allah. Yang akan jadikan jadi pahala. Dia panggil orang muqantirin, al-muqantirin. Orang muqantirin ni, dia buat apa pun jadi pahala belaka. Jadi pahala belaka. Allah Rabbi subhanallah, untung ni pun ni, tuan-tuan. Kita ni buat belum tentu jadi pahala, belum tentu dosa ni. Sebab selalu kita buat pertimbangan kita tu atas akal. Kita rasa macam, inilah betul kot, ini betul kot. Jarang kita nak buat tu dengan istikharah, jarang. Padahal kita ni setiap hari lah hidup kita, kita banyak options. Tuan-tuan nak mai tadi, daripada rumah nak mai sini pun ada options. Nak naik kereta kan, nak naik motor, tu options. Tengok-tengok. Nak pakai jubah kan, nak pakai baju Melayu, tu options. Nak pakai tudung warna ni kan, tudung warna ni, tu options. Banyak benda yang kita buat tu pertimbangan, semuanya berdasarkan kepada akal. Berdasarkan kepada apa yang kita fikir. Kita rasa macam ni, kok okey, ni kok okey. Kok nampak macam tak apa nak hujan ni, tak hujan kok, kita naik motor lah. Sekali kalau naik kereta lagi, banyak kita pakai akal. Sedangkan sepatutnya semuanya perlu pada pertimbangan daripada Allah. Tuan-tuan boleh bayang tak, orang yang muqantiri ni, dia buat apa pun semua Allah bimbing. Allah kata, Allah bisik dalam hati dia, Allah akan bagi dia buat satu keputusan sesuai dengan apa kehendak Allah. Cantik kan? Sono tak kalau macam tu? Tuan-tuan boleh faham dah saya cerita apa ni? Ni bukan tinggi-tinggi, tak tinggi mana pun ni. Standard. Boleh faham insyaAllah pasal iman. Betapa hebatnya kita kalau setiap benda yang kita buat, option yang kita buat tu semua dibimbing oleh Allah. Allahu Rabbi subhanallah, tuan-tuan sono, masyaAllah. Dan semuanya jadi pahala, jadi pahala, jadi pahala. Tuan-tuan boleh bayar, longgukkan pahala yang kita dapat pada setiap hari berdasarkan setiap benda yang kita buat tu semua sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala.
Allahumma salli wa sallim, tuan-tuan. Untung kepada orang yang dapat darjat yang tinggi waktu hidup di dunia.